Setelah sidang dakwaan kasus suap dana bansos di Kementerian Sosial hari ini menghadirkan terdakwa Hari Sidabuke. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menerima uang sebesar 1,28 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum KPK menyatakan bahwa Hari Sidabuke turut memberikan uang kepada Adi Wahyono selaku kuasa pengguna anggaran Kemensos dan Matius Djoko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen Kemensos. Dari 12 tahapan bansos, Hari Sidabuke sebagai pengusaha mendapatkan 10 kali kuota bansos. Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji, yaitu memberi uang seluruhnya sebesar 1 miliar 280 juta rupiah kepada pegawai negeri, yaitu pada Juliari Peter Batubara, selaku Menteri Sosial Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Nomor 113/P tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai dengan 2024 sekaligus selaku pengguna anggaran di Kementerian Sosial